Jadi sip. Mantap. Nah, dengan kita mengantar ke sana nanti kita. Kan is aturan perjanjian. Buka pelang lagi nya sih kan. Baju biru punten. Berdua. Itu tuh merek jaket bodas. Lain tuh si Atep tuh tengah tah. Menghalangi Pak, kum gimana? Gantian dong. Foto. Allah, besar. Tengah. Allah, cerita yang ini. Hargai kita, nih. Allah. Atep. Kayak itu petugas di dia nih, padahal. Kang, ada yang bertanya. Dari negara undang-undang di situ boleh. Itu Terima kasih.
lagi, Pak. Tidak, tidak, ya. Tata, jaket. Hei, awal hidup. Belakang clear. Belakang kosong. Aduh, belakang clear. Yang di kita semua dapat hadir dalam acara deklarasi dan komitmen bersama penyelenggara yang siap mematuhi maklumat dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bandung tahun 2020 dan dimohon untuk selalu menjaga jarak. Hari ini kita telah sama-sama yaitu pasangan pertama pasangan Dr. Usman Yogi, pasangan kedua Hajah Yena Iskandar Masum SSI dan ATEP, yang ketiga Bapak Haji Dadang Supriyatna SIP MSI dan Sahrul Gunawan SE. Yang saya hormati rekan-rekan semua, Bapak Ibu yang telah hadir di sini, serta yang paling saya banggakan, rekan-rekan pers. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur. Kita semua telah sepakat dan pemimpin di antara yang terbaik. Namun, sebagaimana kita ketahui bersama, kondisi saat ini menjadi dari dua rangkaian kegiatan, semua telah berjalan dengan sesuai protokol kesehatan. Sama kurmat Kapolri. Mohon berjawab, kami bersedia untuk memenuhi protokol kesehatannya. Apakah Bapak, Ibu semua bersedia? Bersedia. Saya berharap banyak dengan warga lainnya kepada Bapak, Ibu sekalian. Bisa. Nomor. Tuhan terhadap protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan tahun 2020. Pada setiap tahap. Miring 3 garis miring 9 Romawi garis miring 2020 tentang kepatuhan terhadap kepada pasangan calon. Ya. Lihat Bang, sini Bang. Mohon izin Komandan Ibu Bapak tetap melaksanakan protokol kesehatan dan berkenan untuk menyerahkan secara simbolis kepada pasangan calon nomor urut 2. Izin Komandan Dim, izin Pak. Komandan Dim. Siap. Sesuai dengan aturan dan kesepakatan, kami Nia Usman Pasti Sabilulungan datang memenuhi undangan dari KPU dan Bawaslu mengocokkan penomoran dan alhamdulillah kami diamanati nomor urut 1. Itu sesuai harapan enggak? Bu, arti nomor 1 apa bagi Ibu? Buat saya semua nomor baik. Ketika saya diamanati nomor 1, ini bermakna sesuai dengan apa yang menjadi visi misi Nupas di Sabilulungan untuk menjadikan Kabupaten Bandung menjadi nomor 1 atau dalam kata lain Kabupaten Bandung yang unggul. Oke. Amin. Hari ini saya ingin mendapatkan nomor 2. Arti nomor 2 bagi kami berdua adalah damai. Jadi kami cinta damai. Apapun nomornya, yang penting bagaimana saat ini di tengah pandemi COVID-19 kita bisa melindungi masyarakat dari ancaman COVID, tentunya dengan protokol kesehatan di era new normal ini. Mana jargon harapan? Bu, ada jargon nggak bu nomor 2 bu? Jargon nomor 2 bu? Salam buat jargon. Salam dah sehat. Salam cinta ramai. Ada pendengar sampai? Enggak ya pasti senang dapat nomor 2 karena sudah sesuai apa yang kita inginkan dari awal. Yang keras banget. Mendapat nomor urut 2 karena ini memang sudah direncanakan dari awal dengan Bu Yena. Artinya 2 ini kan damai peace, jadi itu apa yang disampaikan dengan Bu Yena, kita ingin damai apalagi di tengah pandemi seperti ini, ingin memberikan apa tuh kenyamanan buat masyarakat, ingin mengedepankan kesehatan karena itu yang karena itu buat kami tempat. Oke, perasaannya lega Bu ya. Sangat lega.
siap. Nomor 3 nomor 2. Buka saja ya. Pak Des, buka aja. Buka aja. Menghasilkan yang terbaik. Kan masyarakat sendiri yang ada giring, ada intimidasi. Karena di lapangan sudah terdengar intimidasi. Kami sudah bersepakat sebenarnya dan berharap. Ada ya. Kasarul tambahan. Kasarul. 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 Tambahan. Ya saya sepakat dengan KBS. Ya mungkin kita bersama-sama mendukung pada seluruh masyarakat untuk menjaga protokol COVID dalam suasana pandemi ini. Kita mungkin semua pihak bekerja sama agar pilkada nanti saja mungkin. Nomor 3. Selamat. Tadi kan saya sudah menyampaikan ada Islam, iman dan ihsan. Mudah-mudahan kita sampai ke titik ihsan, ya. Sampai ke titik di mana memang itu betul-betul terjadi di Kota Bandung. APBD bisa seimbang dengan yang tampak, ya. Mungkin bisa lebih lagi, kita bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Bandung. Mangga. Iya. Iya. Kita mengapresiasi pasangan calon yang tidak membawa pesertanya. Dan maklumat ini artinya seperti saya sampaikan tadi bahwa keselamatan rakyat adalah hukum paling tertinggi. Ada pasangan ataupun pada saat pelaksanaan rangkaian pilkada ini yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan. Itu yang ingin kita ini, sehingga keselamatan warga masyarakat menjadi hal yang paling penting. Tindakan apa, Pak? Yang terpilih nanti yang terbaik bagi Kabupaten Bandung. Pak, tindakan yang akan dilakukan kalau misalnya ada pasangan yang melanggar? Ini artinya kita bisa, ini hal baru. Hal baru, jadi akan kita diskusikan dengan harapan bahwa sistem pilkada tetap berjalan, tetapi tidak merubah tatanan atau membuat suasana tidak nyaman atau bergejolak. Kalau evaluasi kepolisiannya? Sekarang kita cukup bagus, bukan termasuk yang mendapat teguran. Hari kedua kemarin juga bagus, hari ini bagus juga. Ini akan kita pertahankan, mudah-mudahan semua warga Kabupaten Bandung dalam keadaan sehat. Himbauan Pak? Tentukan pilihan masing-masing, tidak usah terpengaruh, tidak usah terintimidasi, sesuaikan dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Siap. Mantap. 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 Oh iya, Badra. Silakan memilih sesuai dengan keyakinan, kepercayaannya. Oh, saya ulang-ulang ya. Intimidasi dan sesuai keyakinannya. Bahwa itu yang terbaik. Sekian, terima kasih. Siap. Karena memang jadi yang diambil apa aja kemarin? Bu, dan kepada seluruh orang-orang yang